Lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba disenyumin cewek di jalan. Wow. Bagi Anda para cewek, ya, jika kalian mensenyumi kita di jalan, walaupun kalian tidak kenal dengan kita, pada saat itulah kita mulai menaruh perasaan. Asal kalian tahu saja, asal kalian tahu saja, Girls, situlah kita menaruh perasaan. Kalian hanya senyumin kita, walaupun kita tidak mengenal kalian, tapi kami menaruh perasaan kami. Bahkan kadang saya pribadi, ya, nggak tahu yang saudara-saudara yang lainnya, saya biasa sudah disenyumin cewek di jalan, langsung saya menaruh perasaan saya dan saya katakan dengan teman saya ketika bertemu, saya sudah temukan cewek yang saya sukai di dunia ini, ya, cewek yang bukan siapa-siapa saya suka, cinta, ya. Dan kau tahu siapa itu yang senyumin saya itu? Tapi masalahnya, aduh. Spiderman belum download data, kata Giga chat. Harusnya Spiderman download data dulu, ya. pura-pura aja nggak tahu, ya. Kata Aldi, Aldi, cowok. Kata cowok, apa sih yang nggak buat kamu? Oh iya, akan dilakuin semuanya. Apalagi dengan orang yang disukai. Ada ibu-ibu, guys. Bagi aku game sembang, enggak. Satu game satu WL. WL-nya dulu. Mau atau enggak? WL-nya dulu. Buka dulu. Oga scam. 200 games diganti jadi. Baca lu. Oke, kalau memang itu mau. Sini gue beli. Hitung gamesnya berapa? 253 mungkin. Lu mau enggak gua beli? Oke. Mau. Kerja bagus. Buka door, asik, buka pintu. Enggak apa-apa scam. Wah, abang itu sudah pasrah sekali, ya. Wah. Percaya sama gue. Gak apa-apa. Ini kebenaran, pasti. Saya di sini mendapatkan sebuah dua rasa. Yang pertama rasa sedih, dan yang kedua rasa lucu. Rasa sedihnya ialah orang itu gak apa-apa katanya, walaupun di scam katanya, akhirnya dia mendapat dibalas kebaikannya. Dan lucunya, jir beneran kata itu tadi, ya. langsung KO, ya. Belum juga main sudah KO, ya. Baru login langsung AFK, ya. Oke, kita langsung nonton video-video yang diajarkannya. Haha, begini cok Ais. Wah, dia mengetahui cerita saya. Itu pernah terjadi kepada diri saya sendiri, di mana saya. Tapi untungnya ibu-ibu, ya. Malah ditambah musik. Orang lagi sedih, malah dikira nyanyi, ya. Penontonnya, benar saja ekspresinya seperti itu, awalnya sedih.
perasaan gue gak jele-jele amat, tapi kenapa gak ada cewek yang naksir sama gue? Kuntilanak yang selalu merhatiin gue. Kalau kuntilanaknya seperti ini, aku rela selalu dihantuin. Sangat rela sekali. Kata Yusuf, nah begini yang saya maksud cantik. Ya bukan cuma maksud kamu. Bukan cuma kamu yang maksud begituan yang cantik. Kami juga. Betul. Padahal simbanya udah baper. Ya. Mbak, I miss you. Gimana? I miss you. Apa nih? Mau tisu. Tenang, Mbak. Saya menjadi saksi. Tadi dia bilang I love you, ya? I love you. Dia bilang tadi gitu, Mbak. Kita bahkan orang yang membagikan video ini menjadi saksi bahwa dia benar bilang I love you, Mbak. Anda tidak perlu malu. Dia benar-benar bilang I love you. Betul. Anissa Pink, Anissa yang di FB tadi ya. Aku Rizal. Iya, ada apa? Lagi ngapain? Gak ada, ini mau sholat. Mau ku imamkan atau ku sholatkan maksudnya ya. Hehehe. Kata ceweknya, gak mau dua-duanya. Gak boleh, harus milih satu. Harus milih salah satu dulu. Kata ceweknya, jangan tersinggung ya. Ya udah, aku milih lebih baik disolatkan aja daripada harus sama kamu. Nah, ini ciri-ciri orang yang sangat kreatif. Benar sekali, sangat kreatif. Oops. Ya. Keren. Sini aku suapin, Ih, pinter, iya dong. Malah menghitung ya. 6. 1. 1 2 3 4 5 6. Ini pasti sedih lagi nih ah. Kuminasai. Sebaiknya kita tidur.